Komunitas Sedulur Kebumen Community SKC melakukan bakti sosial dengan menyantuni puluhan anak yatim dan duafa. Bakti sosial dalam peluncuran SKC dipusatkan di Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam. Bertempat di Aula Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam, digelar bakti sosial santunan yatim dan grand launching dari Komunitas Sedulur Kebumen Community SKC Minggu 25 Oktober 2020. Dalam kesempatan tersebut, 20 anak yatim dan duafa mendapatkan santunan. Selain dihadiri pengurus dan anggota SKC, nampak hadir dalam kesempatan tersebut jajaran perangkat Desa Kebakalan serta berbagai komunitas sekabupaten Kebumen seperti Plat AA Kabupaten Kebumen, Rapi, serta komunitas-komunitas lainnya. Menurut Ketua Panitia Kasno Nando, diselenggarakannya kegiatan tersebut merupakan upaya dari SKC untuk membantu sesama yang membutuhkan, serta meningkatkan persaudaraan antar komunitas sekabupaten Kebumen. Adanya SKC ini, kita bertujuan adalah untuk menggandeng tangan, saling bergandeng tangan antara semua komunitas yang ada di wilayah Kebumen. Kita akan gandeng semua demi memajukan kota Kebumen, kota tercinta kita. Dari Desa Kebakalan, Kecamatan Karanggayam, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.